Shalom. Devotion hari ini terdapat di dalam 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Dalam kehidupan ini ada banyak sekali yang membuat saya dan saudara tidak tenang. Baik itu rutinitas hidup, baik itu masalah, baik itu segala kegiatan-kegiatan yang menyita waktu kita. Firman Tuhan datang hari ini mengingatkan kita, jadilah tenang supaya kita dapat senantiasa hidup dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Kuasai diri kita supaya dapat terus berdoa di hadapan Tuhan. Amin.